Tak tahu saya bos kita. 2-3 hari ni kawan kami baru. Ni, kawan dah ada 2 bini. Tunggu pula wayar ni. Dah start aku tip kan. Saya 2-3 hari ni lah. Dah. Saya. Dengar tak aku cakap ni? Tak ada. Kenapa? Wish, hang rugi, Mat. Eh. Hang tak tahu saya bos kita. 2-3 hari ni, kawan kami baru. Ni. Kawan dah ada 2 bini. Hang tak tahu lah kita ni. Semua satu ofis dah tahu lah, Mat. Eh, Dos. Iris ni, aku dengar benda ni, memanglah aku terkejut tu kan. Tapi, bukan apa lah. Isteri bos yang nombor 1 tu pun, kalau hang tengok, cantik kan? Wow. Tapi lah, boleh tengok lah ni dia nombor 2 tu. Lawa mat. Cud. Iris. Eh, dengar lah. Hang buat tak layan aku. Malah aku macam ni. Mat! Aku bukan apa. Aku malah lah yang gosip ni. Kita tak puasa. Lebur pahala puasa aku nanti. Lebur puasa pahala aku nanti? Hey. Ha? Eh, kita cakap ni pasal bos kita. Bukannya benda tak betul. Benda betul. Satu ofis nak cakap. Hang je yang tak tahu. Pasal dia bos kita lah aku tak nak gosipkan. Tak baik tau, tak buat fitnah. Dah, pak aku dah settle. Kau buat lah. Aku nak buat kerja lain. Eh, bro. Chill lah sikit. Benda kita sembang santai-santai je lah. Kau borak lah dengan kursi meja ni. Diorang tak puasa. Aku puasa. Ini soim. Hei, budak ni lagi geram tiap nak mental ni. Hei. Eh, Zaim, Zaim. Seronok mengumpat bos lah. Tak sedar diri. Tahu tak? Komen tahu tak? Ada larangan untuk orang yang mengumpat dan berkata benda yang dusta. Cuma tak adalah membatalkan puasa. Tapi Rasulullah bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkara yang dusta dan amalan yang keji, maka Allah tidak berhajat untuk perbuatan yang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kau puasa tak? Ha? Seharian puasa tapi Allah tak terima. Rugi tak? Taubat balik, sucikan balik diri tu, sucikan balik, bersihkan balik nama yang orang yang kau kutuk tu. Kau tahu tak? Mengumpat tu ibarat makan daging saudara sendiri. Tahu ke tak? Ingat tu Zaim. Reikan Ramadan, reikan Ramadan, mari kita reikan Ramadan, berkongsi rezeki manisnya memberi. Anda nak menang hadiah bernilai RM5,000 Ramadan ini? Sertai cabaran Raikan Ramadan. Apa syarat-syaratnya? Anda mestilah warga negara Malaysia, beragama Islam dan berumur 15 hingga 60 tahun. Jangan lupa, video ni wajib untuk mematuhi syarah dan menutup aurat dengan sempurna tau. Anda perlu menghasilkan video kreatif bertemakan Ramadan, masa lalu atau retro. Durasi video melebihi 10 saat dan kurang dari 1 minit. Muat naik video anda ke akaun media sosial dengan hashtag RaikanRamadan, hashtag MemoriRamadan, hashtag Ramadan dalu-dalu. Pastikan media sosial anda ditukar ke public untuk memastikan ia boleh ditonton. Nantikan pengumuman pemenang secara langsung di Malaysia hari ini pada tarikh berikut. Jom, startkan sekarang.